Jadi kalau memang orang-orang yang patuh dengan aturan, patuh dengan hal yang membuat orang ini baik, dia pasti mempersiapkan diri. Sekali lagi kalau dicontohkan di pesantren, ya santri. Kalau dia memang sebenarnya ingin mengaji, ingin memperoleh kebaikan sebagai thalabatul ilmi, persiapannya matang. Buku-buku, kitab, alat tulisnya disediakan dengan benar. Tidak kemudian datang ke madrasah ditanya oleh gurunya, mana pennya? Lupa Ustaz. Tidak niat berarti sudah. Bukunya mana? Setelah dibuka, bukan buku, komik yang ada dalam. Berarti dari pondoknya sudah, dari asrama, sengaja cari peluang. Ini kalau tidak ada Ustaz nanti baca komik. Munafik dalam bentuk ukuran kecil, tapi bisa menjalar menjadi ukuran yang besar. Ya, kalau munafik di zaman Rasulullah bisa murtad, ya. Keluar dari ketaatan kepada Rasulullah.